Jawa Tengah, Indonesia. Pulis panjang telah berbunyi. Sang Empayar Bung Sunato Heri yang di backup oleh dua asisten wasit masing-masing Bung Kusnaini dan Bung Agus Tiang bersiap-siap di sana. Sementara itu saja Sagun SC beralih menempati kawang di sebelah utara. Sementara tim tuan rumah yang didukung oleh pemain ke-12 alias supporter fanatiknya menemui kawan di sebelah selatan. Dan tentu saja panitia mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan juga pemerintahan desa Sipar Kidul Ajibarang, Polsek Ajibarang, Koramil Ajibarang, Kecamatan Ajibarang, dan juga Koni Kecamatan Ajibarang dan Askap Tanumas. Ya, kita fokuskan kembali pandangan kita ke atas hamparan rumput hijau Stadion Megah, Stadion Kebanggaan Masyarakat Kota Babak Final. Garuda Sipar Kidulkah atau Sagun SC Karandawung, kita saksikan bersama-sama hingga peluit babak yang kedua berbunyi. Ada striker lapar gol, Baong. Pemain bertubuh kental namun sangat lincah dan sangat berbahaya. Dan rumah menghalat bola. Sunato Heri bersiap-siap di tengah lapangan. Dan inilah kick-off babak yang kedua. Bola sudah digulirkan. Yang terpimpin kepada pemain Rido. Rido, umpan ke depan. Patores Said Fagundes. Fagundes menggiring bola. Umpan kanan luar. Berbahaya nomor 18 di sana. Manis sekali. Di bayang bola Rido. Angkat ke langit. Patah oleh pemain Payus. Serangan dari Jemi. Nomor 11. Mencoba memperak-perandakan lini belakang. Kagun Elke. Masih Jemi. Terlalu terburu-buru kami. Ditunggu rekannya di depan kawang Maut. Tendangan Jemi masih melenceng di belah kanan daripada kiper Maut. Tendangan kawang Maut sudah dilakukan. Arahkan mentok oleh pemain Anam di sana. Inung gerak tipu. Inung melebar kanan luar. Rizky kerjasama ke belakang. Priyanto Trimbil. Laksana terbang penjaga gawang Maut. Bola melenceng di atas mister gawang daripada Sagun Esyeng. Out gawang saudara. Pemain belakang tangguh bertubuh cangkung. Ari Bantul bersiap-siap di sana. Pemain belakang yang sangat berpengalaman ini lakukan jauh di sana kepada pemain langit saksinya. Patola bergerak ke pemain Inung. Kerjasama Anas potong saja oleh pemain empat. Lakukan Payuh umpan langit. Manis gagal. Serangan bergelombang. Garuda Sipar Kidul. Rizky Priyanto Trimbil. Linggar kerjasama Baong. Kembali patola pemain Ari Bantul. Kedepankan Ari Bantul. Kurang cermat. Ada Rudy William. Rudy William ke kanan luar. Rizky meliuk-liuk kanan luar. Baong berbahaya. Baong patah lagi. Ari Pantuk Rizky. Sayang, seribu sayang. Sebuah peluang emas, bahkan peluang mutiara, digagalkan lewat sebuah perangkap offside dari bagian belakang Sagun SC. Ada libur tangguh Ari Bantung. Pemain belakang Sagun FC angka sudah beranas. Total oleh Rido. Gerak tipu manis. Kontok-kontok kaki sana. Pemain Rido mencoba arahkan kepada pemain Baong. Kembali kiri luar. Patah oleh bergerak dari pemain Ari. Umpan ada Langi. Kerjasama manis ke tengah. Said Fagundes kembali angkat di sana. 1-2 Sagun FC. Meliuk-liuk patah oleh pergerakan pemain Linggar. Jatuh masih Linggar. Gerak tipu ke depan. Mencoba mau serangan bergelombang. Ada Priyanto Trimbil. Kepada pemain Jimmy. Masih Jimmy. Di bayang dari pemain Ari Bantur. Jimmy angkat melambung tinggi. Berbahaya di sana pemain Rizky Prieder. Angkat kepada pemain Linggar. Gerak tipu kiri. Patah lagi.
sebuah serangan dari tuan rumah digagalkan oleh lini belakang dari Sargun Eceng. Serangan balik, ada pemain langit yang setuju, berbahaya, patah lagi, kembali, menurun, melakukan penetrasi, menggerayangi lini belakang garuda kiper, pemain-pemain Sargun Eceng sekarang jauh, berbahaya, memasuki zona penalti. Kecermat ke belakang, langit yang setuju, kembali Sargun Eceng, patah, dihalau oleh pemain Inung. Mencoba mengantisipasi, mencoba membaca permainan lawan, kerjasama Baong, kanan luar, Rizky 7, ada Ari Bantul, ditutup saja, kembali Ari Bantul, penguasa bola, tenang-tenang saja Ari Bantul depankan kepada Said yang 7, potong saja, gelandang kiri, mencoba merobek-robek jantung pertahanan lawan, pemain Sargun Eceng Karangdaun, siap 7, dibayang-bayang oleh pemain Inung, kiri luar, maju sana, angkat, sebuah tendangan yang sangat latar, melayang di atas mistar gawang, Rizky, saudara-saudara, lempar saja, pemain Payu, pada pemain Priyanto, kapten tim Garuda, arahkan mencium, cukup berbahaya, dibayar oleh Arimbang, mati gini, kerja itu, beberapa melinggar, linggar, angkat di sana, berbahaya, manis sekali, ada Rizky, kembali linggar, umpan tariklah, mencalan, linggar, melihat gini, cucu, mati gini, pergantian pemain, Sargun Eceng, ada Ayung nomor punggung 5 digantikan oleh Nesta nomor punggung 17. Inilah Nesta, pemain yang diharapkan mampu menambah daya dobrak tim Sargun Eceng. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Kita bersama-sama tenang-tenang saja di pemain dari tuan rumah. Ada Jim dan Priyanto Trimpin, lakukan sudah Priyanto, patah keluar lapangan out dengan demikian tendangan gawang atau goal kick bagi kebebasan Sargun Eceng Karangdaun Pancasan. Penjaga gawang berwajah dingin namun sangat santun di lapangan, maut mencetakkan golan, dihadapi oleh pemain belakang Ari Bantul. Tenang terasa Ari Bantul mencoba melihat posisi yang menguntungkan. Ari Bantul lakukan melaju tinggi, diarahkan kepada Ayung, namun dipotong oleh pemain nomor punggung 11 Ceni, masih Ceni, Indong, kontrol bola. 1-2, full possession, memerlukan lebar lapangan pemain-pemain Garuda di parkir lagi barang. Gelandang kanan maju overlapping di sana. Pemain Tani Sopha, melihat look kepada pemain Tino, umpan crossing, patah oleh pemain belakang Ari. Mencoba kerjasama nomor 16 dari Garuda di parkir pemain Rido. Rido, gerak tipu, kiri luar, linggar, manis sekali. Ada langit di sana, membantu lini belakang dan pelanggaran dari pemain belakang. Tentu saja tendangan bebas. Setis dari Trianto mampukah dikonversikan menjadi gol pertama bagi anak-anak tuan rumah. Kita saksikan bersama-sama para bola mania yang berbahagia. Trianto Trimbi, lakukan melengkung. Luar biasa, sangat fantastis pertandingan di sore hari ini. Kedua tim bermain dengan sangat sportif, menjunjung tinggi fair play, dan sangat menghormati keputusan wasit. Benar-benar luar biasa. Sebuah turnamen sepak bola yang dikadang-kadang sebagai turnamen paling rapi yang digembar oleh pemuda-pemudi Karang Taruna di Parkidul dan juga di backup oleh toko serba ada, toko mega di Parkidul.
buka PCMGC yang bergerak di bidang kontraktor dan penyewaan alat serta PCKSM dan PTKBN di Parkidul Adibarang. Kita doakan saja mudah-mudahan kiper Maut tidak mengalami cedera yang berarti, mengingat kiper ini merupakan pemain andalan yang tak tergantikan di tim sepak bola asal Karang Dawu Pancetan ini. Bermain tenang, tentang kapannya sel lengket dan pintar sekali membaca arah bola kiper Maut, dan tidak mengherankan apabila Maut selalu menjadi pilihan nomor satu untuk menjaga gawang dari Sagun Eso. Ya, sekitar 12 ribu penonton.